Glory, yeah, Hi. Ka hi. <laughs> kamu kan banyak terlibat di kepiaran, jurnalistik dan kehumasan. Yeah. Terus, kamu ada di industri, kamu di balik layar, dan juga kamu tampil. Terus, mm -hmm. kamu juga di bagian orang-orang yang mikir, mm -hmm. apa sih pendapat kamu ya mengenai pola pikir masyarakat kita? Wah, complicated nih, Mas Erwin. Oh ya. gitu Jadi, ya? Tapi seru banget soal pola pikir masyarakat kita. Masyarakat kita ini kan banyak generasi. Jadi mungkin masyarakat kita mau ngomongin yang mana nih Masyarakat kita yang di era-era orang tua kita Masyarakat kita yang sekarang nih di era uh, ya, yang usia produktif gitu ya Dan adik-adik kita gitu okay, kan Oke kita, kita bedah dulu sekarang ya Kita bedah, kita bedah, bedah. Dulu, Jadi nih. baby boomers dan X generation eh, dulu deh Iya yeah, eh, baby boomers X, X, Y gitu ya yeah. Sama gen, gen Z, millennials yeah. Nah baby boomers itu mungkin kan dulu mendapatkan informasi yang satu arah ya Lebih banyak TV-nya satu arah gitu ya Terus radio dengarnya satu arah barangkali Jadi mereka mungkin memiliki pola pikir yang lebih mudah menerima informasi, menyerap gitu, dan mungkin mengikuti cenderung seperti itu. Nah, generasi yang X, Y, ini udah mulai kan internet, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita mulai bisa berinteraksi gitu ya. Tapi mereka juga masih terbatas sama ya kecepatan uh, informasi di zaman mereka. Ya zaman kita lah, zaman aku mm -hmm. gitu mm -hmm. ya. Jadi kita ah, zaman kita sama ya. Ah, <laughs> boleh dong. Ah, terima kasih. Jadi. Kasi. Hari kita, hari kita, hari kita. Jadi um, Mungkin informasinya sudah mulai masif, nih. Mas, jadi channel komunikasi juga mulai banyak, sehingga pola pikir mereka mulai beragam. Mulai hmm. ada yang berani kritik, mulai ada yang berani bicara lebih uh, lantang, dan lain sebagainya lebih terbuka. Nah, era Gen Z milenial ini kan sudah globalisasinya semakin masif, ya. Yeah. Kayak dunia udah nggak ada batas deh, kita sudah bisa berkomunikasi itu semakin luas, terus mereka juga luas dan bebas nggak sih luas bebas terus cepat gitu ya iya. dan mereka juga punya uh, perhatian itu yang terbatas ya kalau aku bilang karena informasi sangat banyak mereka kadang-kadang mungkin uh, durasi kita bisa berkonsentrasi mungkin di era aku era sebelum aku itu hmm -mm. satu menit dua menit gitu ya kalau iya. mereka tuh bisa detik loh kalau mereka nggak tertarik switch gitu mereka nggak tertarik cepet, cepet banget banget pindah dan cepat juga di masukin informasi. Jadi bisa gampang terpengaruh juga. Oh, Tapi gitu. mereka juga generasi yang kritis ya menurutku karena mereka sudah punya banyak channel komunikasi sehingga kalau ada satu berita mereka ada beberapa orang yang nge cross check dulu. Ada yang beberapa tinggal eh lihat dulu bener enggak sih ini berita hoax atau enggak sih misalnya ya Agnes Monica nih diinfokan meninggal gitu ya waktu itu ya. Ah, ini kok teman-temanku yang generasi aku yang berWA dia ngecek karena tahu saya di media. Mm -mm. Glor, ini bener ya? aduh aku lihat Instagramnya udah black semua gitu terus tapi generasi yang adik-adik aku dia malah, malah gini eh ada berita begini nih tapi aku cek di sini cek di sini-sini di sini. kok nggak ada ya beritanya di media-media konvensional kok nggak ya beritanya jadi mereka lebih kritis pola pikir masyarakat kita menurutku ya seperti itu sih mas jadi ada yang mereka sudah sudah berpikir lebih kritis bisa lebih banyak uh, ini ya mendapatkan channel, uh, informasi dari berbagai sumber tapi ya masih banyak juga sih yang suka termakan sama hoax atau berita bohong, gitu. Jadi ragam banget. Saya thank you untuk hmm. informasinya Glow. Saya waktu itu ingat banget waktu di zaman COVID selama tiga tahun itu saya dapat informasi di radio ya satu arah hmm. <laughs> mengatakan bahwa 7 sampai delapan berita tentang COVID itu hoax. Hmm. Bagaimana menurut? tujuh sampai tujuh puluh persen tujuh puluh sampai delapan puluh persen berita itu hoax iya mungkin banget sih mungkin banget ya karena uh, gini manusia kok lebih cenderung suka dengar berita yang negatif itu emang begitu ya kayaknya sih begitu kayaknya jadi, lebih kayaknya, seru gitu ya iya. karena itu mungkin itu kemakan sama masyarakat jadi kalau beritanya positif atau biasa-biasa aja hmm. orang ya mungkin ratingnya ya kalau istilah kita di dunia media mungkin ratingnya atau sharenya nggak begitu tinggi deh gitu karena itu hal bukan yang bombastis atau karena masyarakat kita suka yang kalau nggak menakutkan, mengerikan, menyedihkan gitu ya. Nah, uh, atau yang kontroversial. Jadi barangkali 70-80% tadi dikatakan itu berita hoax, saya bisa juga percaya. Karena banyak orang yang masih dalam ketakutan kan. COVID ini kita nggak tahu nih makhluk apa waktu itu ya. Yeah. Jadi semua orang tuh kayak mendapatkan informasi dan mereka langsung percaya aja. Vaksin ini bisa bikin sakit jantung, vaksin mm -hmm. ini bisa bikin yeah. stroke vaksin ini 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 bisa merubah DNA kita gitu ya dan itu orang kadang-kadang ketidaktahuannya membuat dia bisa gampang percaya dan mungkin saja sih memang aku nggak lihat datanya tapi mungkin 70-80% yeah. itu bisa jadi benar dan mudah dipercaya karena manusia lagi diliputi ketakutan sama hal yang dia nggak tahu dan ketika dia nggak tahu informasi apapun itu dia akan menerimanya Nah, mungkin aja orang dengan, "Wah, ini banyak nih yang baca gitu ya." Oh, yang agak ini meninggal segini, apa segala macam yang bombastis-bombastis seperti itu ternyata ada audiensnya. Jadi, makin banyaklah mereka memproduksi berita-berita yang mungkin gak benar atau untuk menangkap audiens. Atau mungkin juga karena gini, uh -huh. loh Masyarakat kita tuh tidak kritis. Bisa jadi, bisa jadi ya gampang kan? percaya ya. Iya, toko buku juga yang udah tujuh, uh -huh. tujuh dekade tutup. Uh -huh. uh -huh. Di mana-mana juga literasi semakin rendah. Uh -huh apa karena itu juga ya masyarakat kita karena tidak membaca sehingga hmm. analisa berpikirnya tidak tajam hmm. sehingga semua informasi yang diterima secara cepat hmm. mudah Untuk dipercaya, dipercaya. kalau literasi orang nggak baca saya rasa mereka masih baca sih mas Erwin tapi bacanya tuh sepotong-potong ah. <laughs> jadi kalau bisa dibilang buku tuh masih banyak yang baca nggak sih e, sebagai ya perusahaan yang punya Gramedia Store saya masih bilang buku tuh masih ba banyak juga yang laris bukunya salah satu penulis yang um, kemarin baru publish yang kelima cetakan ke-50 Filosofi Teras gitu ya. Itu masih laris-laris aja gitu ya dan masih banyak lagi buku-buku lain yang masih dibaca. Tapi karena mungkin banyak sekali channel informasinya, uh, ada yang tulisan, ada yang video, ada yang short video yeah. gitu ya. Jadi mereka yeah. kemudian bisa memilih mana yang paling nyaman buat mereka dan kayak generasi sekarang ini yang tadi saya bilang atensi atau perhatiannya itu singkat-singkat maunya 8 detik pertama 10 detik pertama aja menarik harus bombastis mereka memilih yang short-short itu loh jadi yeah, sehingga yeah, yeah. bacanya pun kalau artikel maunya cuma yang satu dua paragraf gitu ya jadi kalau ya buku kan panjang gitu ya perlu in-depth Video maunya yang satu menit deh gitu ya, yang 20 detik merangkum semuanya ada nggak gitu yeah. ya. Terus kalau bisa, kalau misalkan mau ada artikel yang panjang, chat GPT tolong di rangkum yeah. dong yeah. gitu ya. Jadi kayak karena mereka mungkin dengan banyaknya pilihan tadi, jadi memilih mana yang nyaman buat mereka, bukan mana yang benar gitu. Mungkin kalau dibilang tingkat literasi kita belum naik-naik bisa jadi gitu, tapi mereka masih membaca, hanya membacanya sekarang. Potong -potong. Metodenya berarti ya, iya. metodologi membacanya ya, Betul. dan kadang-kadang itu jadi misleading kan? Iya. yang dibaca belum selesai, loh. Maksudnya belum nyampe belum nih. Mereka sampai sudah ke kontak. Iya, yes, mereka sudah potong di bagian-bagian yang mereka mau denger aja. Nah, barangkali itu sih, Mas. Jadi kita nggak kritis ya? Bisa jadi uh, cerewet, tapi nggak kritis. Bahaya ya? Jadi iya. Indonesia sebagai ya dulu kan bisa dibilang ya, yang paling cerewet di Twitter gitu, negara yang paling cerewet di Twitter. Nah bisa jadi kita jadi banyak mau menyampaikan informasi, tapi sebenarnya yang diterima atau yang dipelajari, yang dibaca itu nggak banyak. Jadi bisa mislead. Menurutku ya, mm -hmm. karena kan saya terjun di lapangan, di kelas, dan selalu nanya kepada jumlah peserta gitu. Memang jarang yang suka baca buku ya, maksudnya mm. kit, kit, saya ini. bicara dalam konteks membaca buku konvensional ya. Mm -hmm. Bukan digital. Sangat jarang sekali gitu enaknya baca buku konvensional ya. Kenapa? Padahal enak, enak baca banget. Buku Itu kan active learning banget. Dan nggak nggak capein mata kan? Yeah, ah, iya, nggak capein mata. Iya. Kalau kalau ngomong generasi yang baru, generasi yang paling muda, zilenials atau belum sampai ke alpha ya. Mm -hmm. Kak Glory kan generasi milenials kan? <laughs> ya kan <laughs> ya. Saya kan generasi X. Iya <laughs> yeah, yeah. Aku gitu. kelahiran 89 masih yeah. masuk milenials. Masuk milenials. Ada satu. Anak saya yang paling besar, 24 tahun, mm -hmm. bilangnya gini. Kelihatannya kami, kami tahu banyak hal. Mm -hmm. Tapi kamu tidak ingat apa-apa mm -hmm. saking terlalu banyaknya informasi. Mm -hmm. Begitu anak saya ngomong gitu, saya terkaget-kaget. Saya bilang, wah apa mm -hmm. ini yang ada di generasi mm -hmm. antara millennials dan zillenials itu gitu. Mm -hmm. yeah. Tapi, kalau tahu banyak hal, itu masih, itu masih good sign, loh, Mas. Menurutku, ya, karena memang kita harus banyak baca. Kalaupun itu terpendam di memori kita yang kemana, gitu yeah. ya, suatu saat itu di call back, gitu. kita masih bisa recall, punya bisa kita bisa recall, kita bisa ada memori soal itu. Tapi, kalau nggak ada yang dimasukin Nah itu yeah. lebih bahaya lagi. Benar, apa sih yang membuat seorang Gl Glory Oyong tertarik untuk terjun langsung di dunia kepiaran kehumasan. Mm -hmm. News anchor. Apa memang itu passion kamu dari dulu? Jadi dulu itu enggak sih. Enggak langsung gitu Mas Erwin. Jadi saya ini kan belajarnya waktu sekolah ya. Itu ambilnya IPA. Kepikirannya itu bakal jadi orang di belakang layar nih. Scientist deh gitu ya. Tapi, Tapi udah cerewet belum? Uh, udah cerewet gitu udah udah cerewet jadi dari SMP SMA itu udah organisasi dan mungkin organisasi yang buat kita sering presentasi debat gitu kan jadi aku udah ketua osis di SMP SMA ketua osis lagi terus uh, mulai masuk kuliah mikir aku kayaknya kok seneng ya ngobrol sama orang seneng nih kayak menggali gitu ya seneng presentasi apa iya mau belakang layar gitu kan nah disitulah akhirnya memutuskan kuliahnya ambil komunikasi ambil komunikasi Cocok. PR tuh langsung public relation nggak salah, <laughs> salah jurusan, sesuai ya. dengan minat kamu. dan bakat kali ya waktu itu mm -hmm. saya berpikirnya begitu. tapi ketika uh, dunia kerja nyemplungnya ke jurnalistik kan, yeah. tapi saya bersyukur karena jurnalistik itu yang mengajak saya berpikir kritis. jadi nggak cuma sekedar public speaking, nggak cuma sekedar Ya, ini ya ilmu kehumasan kita, tapi kita juga diajak berpikir kritis. Sebagai jurnalis kan kita harus mencari fakta tuh ke lapangan yeah. ya, menggali reportase dan lain sebagainya sehingga kita bisa uh, memiliki pola pikir yang lebih tajam gitu dan uh, lebih kritis tadi. Nah, ketika sudah sampai di masa ketika banyak relasi ya, sudah banyak nih kontak person yang di handphone gitu ya untuk dikembangkan, ada kesempatan kembali lagi ke ruhnya, balik lagi ke PR. Saya sekarang di corporate communication. Jadi itu menjadi bekal Hmm. gitu. Nah, ketika saya lihat ya mungkin sekarang ini sebagai seorang humas memiliki background jurnalis itu menguntungkan sekali loh. Sangat. Ketika bertemu orang kita kayak agak sedikit bisa membaca orang ya, Mas ya. Iya, iya, iya. Kita bisa baca orang, kita bisa menggali dia, terus kita bisa kayak cari celah untuk bisa berkolaborasi. Itu semua kan kayak ilmu-ilmu yang saya pelajari di jurnalistik ya. Bagaimana kita menggali narasumber, cari kesempatan, nah mendapatkan informasi A1 gitu. Jadi semuanya relate sih sampai sekarang ini. Jadi aku senang banget bisa di bidang itu. Kalau kalau ya ini sesuatu bisa dibilang ini berkah buat kamu ya. Mm -hmm. Pintunya dibuka banyak terus iya. sesuai dengan apa yang kamu minati dan kamu mm -hmm. yang bikin kamu selalu bergelora. Mm -hmm. Berglory-glory. <laughs> Beroyong-oyong. Dan yang pastinya kita harus punya karakter sih. Dan ini ya apa? Um, integritas. Jadi ketika kita me melalui banyak profesi itu tuh Mas kan banyak ya yang jurnalis jadi PR juga atau jadi humas dan lain sebagainya tapi yang buat kita bisa berhasil di track kita dengan cepat uh, saya masih bilang saya agak lumayan bisa lebih cepat itu karena mungkin kita punya karakter dan integritas sehingga orang juga bisa percaya kita jadi paling enak banget sih kalau kita bisa dapat kepercayaan ya di bidang apapun bisnis apa yang usaha yang kita jalankan sehingga itu bisa memuluskan juga jalan kita dan membuat nama baik itu tetap ada dan dipertahankan. Dipertahankan dunia ini kita bicara soal public relation atau kehumasan itu reputasi loh yang menjadi salah satu kekuatan kita. Nah, itu yang menurut saya bisa bantu mungkin teman-teman semua yang bergerak di bidang kehumasan. Sekarang gantian ya, saya cerita okay, dari kacamata okay. generasi yeah, saya yeah. X. Kami kalau ngumpul, saya sempat juga ada di dunia entertainment dan udah mm -hmm. saya tinggalkan sangat lama. Kami selalu suka mengatakan gini. Kita untung loh ada di generasi X mm -hmm. di mana TV, media, media masa mm -hmm. masih satu arah, mm -hmm. yeah. terus belum banyak kompetisi. Jadi mudah buat kami terlihat, yeah, yeah. terus mereka, teman-teman saya itu ngomong, bayangin gak anak-anak zaman sekarang, mm. maksudnya generasi kamu nih. Iya, yeah, yeah, yeah. punya YouTube channel sendiri ya. Iya, <laughs> punya YouTube channel kayak gini gitu. <laughs> mereka lebih kompetitif loh, mereka lebih sulit loh. Betul. Betul? Betul, betul, betul betul banget karena kan channelnya juga udah banyak ya sekarang ini mungkin nggak banyak lagi orang yang kayak bercita-cita aku mau masuk TV ya nggak sih yeah. kalau kita ketemu orang dulu aduh aku pingin banget nih doa wawancara di TV masuk TV Iya yeah. mereka sekarang oh nggak perlu masuk TV aku bikin TV sendiri gitu yeah. kan Iya yeah. channel platform sendiri platform udah banyak platform gratis punya pula Cari peng penggemar sendiri, follower sendiri gitu kan. Yeah. Jadi kayak mereka nggak bergantung lagi sama media konvensional gitu. Tapi kembali lagi nih, media konvensional itu punya fondasi yang kuat gitu. Kadang-kadang teman-teman yang uh, ya YouTubers atau yang content creator yang baru membangun channel itu mungkin bisa melejit dengan cepat tuh. Cuma mereka yeah. harus membuat fondasi yang kuat juga. Kalau nggak cepat hilang juga loh, Mas. Setuju. Gitu. Makanya kenapa media konvensional tuh masih juga eksis nih sampai yeah. sekarang. Karena yeah. ada beberapa brand dan lain sebagainya itu memilih untuk juga yang Punya fondasi yang kuat nih, yang punya reputasi dipert yang bisa dipertaruhkan gitu ya. Nah, itulah menurutku. Mereka ada, mereka pesaing, mereka ada kompetitor, tapi kita juga harus berubah. Kita harus ngikutin kecepatan orang-orang yang bergerak di content creator dengan fondasi kuat yang sudah kita miliki, brand nama baik yang sudah kita bangun. Gitu, se-challenging -se apa, semenantangnya apa ya? Glow, di di area kamu mm -hmm. yang sekarang kamu jalanin dan kamu sangat suka. Mm -hmm. Dengan challenging dengan banget sih. Iya, boleh dijelasin. Iya, mm -hmm. challenging banget, tapi kalau mau bicara soal uh, Kompas Gramedia, Kompas Gramedia kan multi industry. Jadi kita nggak cuma bicara soal medianya aja, kita ada beberapa bisnis yang yeah. lain. Nah, tapi kalau bicara media gitu sebagai uh, tahun ini Kompas Gramedia 60 tahun loh, Mas. Dan itu dimulai dari Intisari ya, yang udah 60 tahun juga loh tahun ini gitu ya. Nah, sebagai media kita kan Perusahaan ini mulai dari media, dari intisari. Jadi tetap kalau mau bicara sechallenging apa, challenging banget gitu ya. Disrupsinya banyak banget, mas. Disrupsi nggak cuma di media di Indonesia ya, tapi kalau kita lihat cetak contohnya, itu di berbagai negara juga ya. Sama koran ya. Koran sudah betul. Banyak yang ber, ya berguguran. Berguguran deh, gitu betul. Ya. Mereka mengganti platform mungkin. Jadi yeah. kita nggak bilang mereka hilang tapi mereka mengganti yeah. platform. Kompas tahun ini yang kemarin baru anniversary ke-58 juga kembali mengukuhkan bahwa temanya itu manusia dan teknologi. Jadi gimana kita menggunakan teknologi dengan uh, hati nurani gitu ya, tetap ada. Saya suka tuh statement ya. tentang AI, AI dan ya? menyentuh hati nurani. Yes, betul. Keren banget. Teknologinya kita pakai, tapi hati nurani tetap juga <laughs> ada gitu kan. Itu kan, kan? yang tadi <laughs> kamu bilang integritas itu ya. Nah, ada integritas yang ada di situ kita ada uh, humannya gitu loh untuk memutuskan gitu dan memang ada chat GPT kita yeah. juga pakai untuk mentranslate GPT-4 ya yeah. kita pakai untuk mentranslate banyak artikel kan itu cepat banget kan dibanding kita nulis sendiri gitu atau hire orang nah kita harus memanfaatkan teknologi tapi mereka berubah jadi Kompas dengan logo barunya kompas.id itu menunjukkan bahwa kita dengan fondasi yang kuat jurnalisme yang kuat gitu um, punya juga ke, uh, apa ya penyesuaian dengan era digital tapi tantangannya luar biasa mas karena ya tadi saya bilang bahwa platformnya itu berganti manusianya juga ada yang peduli nggak peduli gitu ya jadi ada yang ah masa perlu sih masih baca berita gitu ya kayaknya cukup deh lihat-lihat di ya social media gitu yeah. nah tapi ketika kita menghadapi contoh nih yang di depan mata deh pemilu gitu ya 2024 <laughs> nih udah tahun politik nih 2023 memanas gitu. memanas yang mana sih channel yang mau kita benar-benar yeah. menjadi panduan, Mas saya tanya deh anak-anak milenial, apakah mereka akan dengar ini apa kata youtuber, atau mereka akan misalkan percaya nih sama yang ya mungkin ada komentator-komentator baru nih, nggak tahu dia siapa tiba-tiba waktu covid contohnya ya, hmm. waktu covid tiba-tiba kok ada kayak dokter-dokter siapa ya yang jadi analis-analis gitu ekonomi. Wah kita akan masukin resesi. Tiba-tiba ini siapa nih yang ngomong? Yeah, 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 yeah. <laughs> iya gak tau Reputasinya dia siapa, belum diakui ya. Tapi banyak banget yang jadi uh, komentator dadakan gitu karena ketika menghadapi sesuatu hal yang pasti-pasti 2024 kita harus pasti pilih presiden misalnya. Kita harus lihat nih gimana politik kita. Apa iya nggak cari media yang pasti-pasti gitu ya? Apa mereka akan kembali? Oke okay, mereka dengerin. Oh ini kata YouTube in, youtuber ini ini kata hmm. uh, social uh, media uh, content creator ini gitu ya. Ini kata artis ini kata artis itu tapi pasti mereka akan kembali melihat jurnalistik yang mereka Setuju. percaya pondasinya gitu loh dan apalagi makanya yang kita terus pertahankan adalah independensinya Kompas hmm. menyuarakan hati nurani rakyat gitu kita berpihaknya kemana nih kita berpihaknya ke rakyat kepentingan rakyat jadi eh, jelas kita nggak ada kepentingan bias politik di situ kan nah jadi paling tidak Natural. Dengan, ya Natural. Uh, Iya, kita berpihak mas Gak bisa bilang netral Oh yes. iya berpihak, tapi, tapi pada rakyat Pada rakyat, yes Oke okay, gitu. setuju <laughs> Glow, K kamu punya kekhawatiran nggak tentang AI ini akan yeah. menggeser berbagai macam profesi termasuk profesi <laughs> seorang news anchor? Hmm, menurut saya menggantikan secara full nggak tapi justru kita bisa pakai AI, maksudnya kita bisa menggunakan itu sebagai tools jadi kan Suju. ada beberapa televisi, station TV yang sudah pakai yes, AI ya? Sudah sudah. Sudah pakai. Rasanya beda gak mas? Beda lah. Di, di wawancara sama robot sama Tentu manusia. tentu. Dan menggalinya juga beda. Kadang-kadang yeah. kita bisa berimprovisasi loh. Betul. Kita melihat nih gratis On the spot, on, on the, the spot. spot, improvisasi. Terus kita kayak tiba-tiba bisa kepikiran hal yeah. kreatif. Yeah. On the spot juga. Iya, yeah. yeah, AI harus diprogram dong. Betul. Ya kan? Betul. Cuman Betul. dia bisa melakukan pekerjaan rutin dan menjadi menarik untuk uh, ya menggaet ini ya generasi muda untuk melihat bahwa wah ini udah maju nih secara teknologi tapi tetap menurut saya beberapa profesi itu pakai hati mas salah satunya presenter ya nggak kita ada empati kita ada simpati ada emosi di situ yang nggak bisa digantikan oleh robot Setuju. jadi tetap akan ada tapi artinya tahu dong saingannya nambah gitu ya yeah. <laughs> cuma sesama presenter nih yeah. sekarang dan memang tergantung uh -huh. siapa orang-orang yang tertarik kepada apa yang ada yes. sebagai pilihan yeah. dan itu ya kita berlomba-lomba aja kita berlomba dan <laughs> yeah, kita kan? harus improve mas betul, mau nggak betul. mau harus tambah ilmu terus tambah keahlian-keahlian gitu mereka bisa banyak bahasa loh yes. ya kan AI mau bahasa apa langsung, ya, cepet. langsung translate <laughs> iya mau wawancara ini segalanya bisa langsung ganti tapi kita kan ya kita improve lah kita pelajarin di bahasa juga dan hal-hal lain yang AI nggak bisa Nah, tadi menarik ya tentang dua kualitas yang harus dimiliki oleh seseorang. Mm -hmm. Secara general menurut saya juga tidak cuma melulu profesi atau media atau media massa sekalipun mm -hmm. atau digital platform. Adalah yang kamu singgung karakter, karakter dan juga integritas. Yeah. Kita ngomongin soal karakter menarik loh. Mm -hmm. Loh. Yeah. Karena pada akhirnya ya, mau sebuah perusahaan besar atau dari kecil menjadi besar mm -hmm. atau sebuah karya itu ya memang siapa yang ada di situ yang memimpin berarti kan karakteristik seseorang apalagi sebagai seorang news anchor yang membawa namamu sendiri tidak juga melulu berhubungan dengan background atau organisasi di belakang kamu tapi kan ya. kita juga membawa brand kita sendiri kan Betul. dan Betul. begitu kita membawa brand kita sendiri berarti ada hubungan karakter yang harus kita tampilkan dan terlihat berbeda dari orang-orang mm -mm. yang lain. Betul, betul, betul. Dan yang pasti gini di dunia publik, uh, ya kita bicara kehumasan, kita tuh berhubungan sama banyak orang kan, mas. Jadi kita tuh perlu kayak punya hubungan yang baik dan kalau udah ego sombong gitu ya terus kayak ignorance itu pasti orang udah males dong berhubungan setuju sangat, nah, setuju. sangat setuju mau sekeren apapun uh, orang uh, itu mau sepinter apapun enggak yes, ya iya 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 pasti orang lain akan cari cara lain bisa gak sih kalau ke ya, ya. malas <laughs> malas 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 iya lewat yang lain PIC-nya ada gak? iya 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 pasti gitu kan dan banyak yang aku temui dari dari kesaksian pribadi bahwa ketika kita punya karakter yang baik bisa dipercaya apalagi uh, dan ramah gitu ya itu membuka banyak pintu banyak pintu peluang yang tadinya mungkin nggak ada di situ. Gitu. Kita, jadi kita, hmm. silakan, silakan. Ya. Jadi aku bilang karakter itu yang menentukan seseorang bisa maju atau enggak. Ilmunya sama mas, tapi bagaimana dia membawakan diri dan uh, Kompas Gramedia itu kita punya values uh, 5C gitu ya. Dan founding fathers kita almarhum Pak Yakob Utama dan almarhum Pak PK Oyong itu kedua-duanya juga memiliki nilai-nilai yang sangat luar biasa untuk membangun perusahaan ini sehingga karyawan-karyawannya juga punya karakter yang sama. Punya nilai-nilai -nil values yang sama, gitu ya. Kita harus bisa dipercaya, terus kita juga harus punya integritas, gitu ya, gak gampang dibeli, kan, gitu ya. Kita punya kejujuran, uh, kerja keras, gitu. Dan saya ingat banget, tuh, ya, salah satu yang dikatakan oleh Pak Oyong bahwa uh, orang pintar itu bisa, ya, misalnya gini, bisa kalah sama orang yang jujur, yang punya karakter jujur. Jadi, bukan hanya pintar saja. Nah, itu dia, karena disitu yang menentukan kita bisa dapat kepercayaan lebih besar atau enggak karakter, nah integritas itu berkaitan sama hati nurani juga kan, kita mau melakukan suatu hal baik atau nggak baik kita tahu nih hati iya. nurani kita tahu dilihat maupun tidak lihat harusnya sama betul. ya betul, jadi kita harus memiliki integritas sama di dalam kondisi yang dilihat orang sama enggak dan itu akan uh, menjadi uh, ini sifat yang kita nggak bisa bohongin jadi kita pasti akan kemanapun akan bisa membentuk diri kita dan itu bisa menjadikan kita sukses. Kan ada istilah even walls have ears, tembok aja punya <laughs> kuping. Punya ya? Jadi kemanapun kita pergi kan dunia mm -hmm. semakin kecil ya. Yes. Industrinya kan juga orangnya dia, itu lagi, aja. dia lagi dia lagi. Kalau kita tidak memiliki integritas apalagi berkarakter kan orang mm. tidak akan yeah. nama kita tidak akan muncul. Benar nggak akan direkomendasiin. Iya. <laughs> yeah. Nah yang yang saya ingin ketahui lebih dalam lagi Glow adalah. Mm -hmm. Bagaimana kamu bisa menemukan karakter kamu, mm -hmm. tampil mm -hmm. dan di balik layar? Mm -hmm. um, Prosesnya um, seperti apa sih? Personanya ya, jadi yeah. kayak memang sih dulu juga agak sulit tuh mas. waktu di TV awal ya, uh, kita bicara soal karakter siaran dulu deh misalnya. Yeah. Ya. TV itu punya banyak program. Nah, ketika saya masuk sebagai salah satu presenter dari tiga presenter awalnya Kompas TV, programnya banyak banget tuh. Kita harus keliling. pagi bawain sport, siang bawain bursa efek gitu ya ekonomi. Beda lagi. Beda lagi. habis itu ada news. Waktu itu entertainment news gitu ya. Stars lovers panggilannya gitu ya, Dia harus kita lebih luas gitu. Terus perakiraan cuaca pun aku pernah bawain gitu ya. Siaran bola, siaran olahraga semua. pun pernah semua sampai yang serius ke politik gitu ya. Wawancara yang lebih sifatnya lebih uh, mendalam gitu. Aku sampai bingung karakterku ini apa ya? Nah. Santai, tegas, lugas, kritis atau lebih ke uh, humanis gitu ya. Nah, itu tuh mencari yang mana kita lebih cocok memang perlu waktu sih. Kita kemudian melakukan hal yang ketika kita melakukannya kok rasanya kayak happy aja, nggak ada beban gitu ya. nah mungkin kita cocok di sana. Maaf, maaf mm -hmm. saya potong. Mm -hmm. Berarti bagaimana seseorang bisa mengatakan ke dalam dirinya bahwa ini kayaknya gue deh. Mm -hmm. Ini bukan gue. Mm -hmm. Itu dari turning point itu ya. Atau ada satu momen mm -hmm. di mana kita merasa sangat nyaman. Ya, menurutku ada dua hal apa yang kita suka dan kita nyaman dan apa yang orang pikirkan kita cocok jadi kadang-kadang tuh kita punya bakat nih Mas Erwin saya misalnya ya, saya tuh bakat oh, olahraga gitu ya tapi saya nggak begitu melihat itu sebagai kekuatan sehingga saya bilang, oh saya mau ditampilkan sebagai glory yang pintar masak gitu ya wah masak, 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 masak tapi orang lain bilang, glory kamu tuh ada bakat olahraga loh kamu kayaknya cobain olahraga apapun motorikmu tuh bagus gitu tapi coba deh di bidang olahraga Oh iya, gitu. Jadi ada dua hal. Apa yang kita sukai, yang kita pikir kita cocok di sana, sama kita harus dengerin juga. Kadang-kadang pendapat orang bahwa orang tuh bisa melihat hal-hal yang kita nggak lihat. Setuju. Nah, jadi menurutku karakter itu bisa ditemukan di dua bidang tadi. Itu ya itu kalau membangun karakter atau persona ya mungkin. Tapi karakter lagi bicara soal nilai-nilai, mas. Yeah. Iya. Apa yang kita yakinin gitu, apa yang kita values. pegang teguh, values. Jadi itu yang menurut saya harus kita temukan sih. Dan yeah. itu harus ada. Uh, tolak ukurnya ya harus punya teladannya nih, gitu sih. Kalau soal values mm -hmm. itu adalah, menurut saya pribadi, adalah basic ya, mm -hmm. sangat fundamental. Kalau orang punya karakter mm -hmm. tapi fundamentalnya nggak kuat, mm -hmm. di depan bilang A, di belakang bilang B, nggak mm -hmm. ada integritasnya, mm -hmm. tidak bisa dipercaya, mm -hmm. tidak bisa di diandalkan yang tadi hmm. kamu sampaikan hmm. kan orang juga tidak akan mau bekerja sama bekerja yes. sama jadi hmm. menurut saya setiap orang apalagi banyak sekali kearifan lokal di negara kita yang harusnya sih ya seperti ilmu padi itu hmm. semua yang baik yang membumi itu menjadi fondasi yang kuat yeah, yeah, yeah. terus ada banyak pedoman- penobahan di negara kita juga yang bisa hmm. membuat kita untuk lebih Arif dan bijaksana ya. walaupun ini kan proses ya Betul Tetapi yang paling challenging menurut saya mm -hmm. Seperti yang juga kamu ceritain Dimana kamu membawakan berbagai macam program yang berbeda-beda Sampai akhirnya kamu menemukan, tadi kan berhenti di kalimat Oh ini saya nyaman nih iya, iya, Nah itu iya, iya. perlu waktu berapa lama Karena kan lo menurut saya banyak orang-orang mm -hmm. juga yang kebingungan untuk menemukan Karakteristik gue tuh yang kayak gimana sih sebenarnya iya. Ya kan? sebenarnya sih nggak lama mas untuk menemukan itu ya, tapi kadang-kadang kebutuhannya apa gitu ya. Contoh di uh, TV Station tempat saya bekerja itu lagi butuhnya presenter ekonomi misalnya ya, at the time gitu. Aku nyamannya saya membawain talk show humanis misalnya, tapi butuhnya ekonomi gimana dong gitu kan. Nah kita harus realistis juga kan mas ya, kita harus mencari bidang yang memang lagi dibutuhkan juga gitu di industri kita yang sedang kita jalani. Nah ketika industri sudah punya banyak pilihan barulah kita menentukan saya nih mau mendalami di sana jadi ketika udah ketemu nih baru udah bisa nih saya mendalami di sini tapi ketika masih di gimana ya saya seneng sih jadi youtubers tapi uangnya belum ada misalnya kayak gitu yeah. saya punya keahlian lain yang bisa menghasilkan uang lebih stabil at that time choose yang bisa menghasilkan uang yang lebih stabil dulu supaya kita punya fondasi yang kuat untuk berkarya karena kalau kita terlalu idealis juga barangkali kita nggak akan maju juga. Kita setuju. harus bisa berkompromi juga sama yeah. situasi. Nah, kalau tadi bicara soal kita membumi atau kita kayak padi merunduk, kita makin berisi makin merunduk. Saya setuju banget, tapi ada juga yang menarik nih, Mas. Era sekarang ya, kayak kita harus bisa menjual diri dalam tanda kutip ya. Setuju. Menjual diri in a positive way. Karena apa? Low profile oke, okay. high profile Ka jangan gitu ya. Good profile <laughs> Good, gitu. profile. good profile. Jadi artinya apa? Kita punya kemampuan yang kita harus bisa jual juga, harus bisa kita tunjukkan. Karena di era sekarang ini rasanya nggak ada zamannya lagi malu-malu deh. syekh cat gitu ya malu-malu. <laughs> <laughs> kayak misalnya aku jago <laughs> <nih>. Itu istilah <laughs> zamanku, esen. Gitu ya, oh, aku kamu pakai. Ya. <laughs> <laughs> Jadi kayak misalnya gini, kita nggak bisa lagi yang kayak namanya merendah-merendah. Oh iya enggak, saya baru belajar gini ya. Eh kalau kamu begitu terus kalah loh sama anak zaman now yang datang-datang udah "Pak, saya jago banget di bidang ini." Gitu loh. Bukannya sombong ya, tapi dia bisa menjual apa yang dia bisa. Punya confidence. Punya confidence, betul. Jadi, ketika kita uh, good profile tadi, kita harus menunjukkan bahwa kita ahli, profesional di bidang ini. Tapi kita nggak sombong, gitu ya. Tapi kita mau bisa berkolaborasi, tapi kita harus kasih tahu orang, Mas. Kita harus keluarin. Jadi, kita harus bikin uh, brand image. Kita harus bisa menggambarkan diri kita. Kalau enggak, ya persaingannya baik gitu ya. Di tengah masifnya persaingan, kita akan hilang. Kan, Glo kamu jadi ketua OSIS mm -hmm. di sekolah berturut-turut. Iya, loh, terus kamu ambil sesuatu yang kamu suka, mm -hmm. gitu kan? PR, public relation, komunikasi, kamu suka itu. Mm -hmm. Kalau tadi pertanyaan saya kan, dan kamu menjawabnya adalah lebih kepada kamu sebagai seorang presenter mm -hmm. yang memiliki banyak pilihan. Sekarang saya mau bertanya dari mm -hmm. pertanyaan yang sama, tapi dari kacamata kamu di balik layar. Oke, okay. dan kita bisa tarik ini juga di banyak orang. Orang yang sekarang sedang mencari pembentukan mm -hmm. karakter dirinya, mm -hmm. apa sih tips-tips yang bisa kamu berikan mm -hmm. supaya? Mereka yang sedang mencari karakteristik dirinya mm -hmm. itu bisa menemukan personal brand mereka. Mm -hmm. Saya mau bangun kayak gini nih. Mm -hmm. Ini kayaknya saya nyaman. Mm -hmm. Pertama itu harus punya idola dulu, mas. Punya role model. Punya role model. Cari role model. model. Iya dong. Kita kita suka yang kayak gimana sih, gitu ya. Contoh ketika saya memilih jadi presenter, saya mau jadi presenter yang gimana sih? Presenter yang tajam, gitu ya. Yang um, lugas, gitu ya pokoknya kalau orang wacar mau intimidasi hmm, gitu sadis ya. <laughs> tekan-tekannya gitu ya pokoknya digali gitu narasumbernya ada presenter yang uh, bisa memunculkan simpati jadi narasumber bisa jadi menangis dia bisa ini bisa digali secara emosional lebih humanis ada presenter yang kocak Fun, bercanda gitu ya Pokoknya uh, ini di entertain banget gitu Ada yang, nah, kita punya banyak karakter dong Kita ketika masuk terjun di dunia presenter Kita mau yang kayak gimana Paling gampangnya kita mengidolakan siapa nah, Jadi carilah jadi, role model Carilah role model, ya? model dulu, baru udah ketemu nih role modelnya Baru kita mengikuti jejak langkahnya Karena menurut saya paling gampang Sekali itu gini uh, Daripada menciptakan sesuatu yang baru Dengan butuh waktu yang cukup lama Kita bisa meniru sesuatu yang sudah baik nah apalagi nih kalau sudah menjadi jejak hidup orang ya ada jatuh bangunnya kan mas yeah. jadi kita bisa belajar mana yang kita jangan kesandung mana yang kita jangan mengulangi kesalahan yang barangkali sudah dilalui oleh orang tersebut jadi menurutku paling gampangnya kita punya role model dan kita ikutin jejak langkahnya kalau kita mau dan pasti kita nyaman dong dengan karakter orang tersebut dan kita udah suka nih kita mau jadi seperti itu itu lebih mudah paling gampangnya seperti itu tapi kalau mau dilihat lagi kenapa saya dulu masuk organisasi ya balik tarik ke situ karena saya bilang gini, ketika kita sudah di dunia kerja, kita nggak mungkin bisa langsung jadi pemimpin nih mas langsung punya anak buah gitu ya ah nggak mungkin banget yeah, kita no. harus dari bawah kan jadi kecuali perusahaan keluarga ya itu pun ternyata nggak mudah <laughs> gitu ya itu pun kita harus dari manajemen dulu yeah. gitu nah artinya apa kita punya kesempatan untuk melatih kepemimpinan kita itu ya di organisasi kan dimana ya salah masih nggak apa-apa gitu kan kita belajar uh, lead, menjadi leader kita belajar memimpin beberapa orang itu di organisasi jadi saya bisa encourage semua teman-teman di sini kalau masih ada kesempatan berorganisasi, saya waktu itu baru lulus SD loh Mas, bayangin ya. Kelas 6 SD masuk SMP kelas 1 kan. SMP kelas 1 aku udah jadi ketua OSIS gitu. Eh uh, saingannya sama teman-teman kelas Gila. yang SMP kelas 2 dan lain-lain. Tapi waktu itu saya berpikir SMA, SMP itu masa-masa belajar untuk berorganisasi, belajar memimpin orang. Nah, kita perlu juga berada di organisasi untuk tahu kita tuh karakternya seperti apa sih? Kita leader, kita follower, kita visionary atau kita maksudnya kita orang strategi kita yang mana nih jadi kita nah, perlu cermin itu ya perlu kita perlu orang tahu lain juga, untuk ya, menjadi dan, cermin kita betul dan kita perlu tahu juga kita itu yang seperti apa kita nggak bisa memaksakan diri saya mau seperti misalnya siapa ya mas ya um, Jimmy Fallon, Fallon padahal ketika saya di organisasi saya ini orang yang kaku banget misalnya ya, atau serius banget ya. Ini itu mimpi banget, ya, ya. Itu uh, mimpi. Harus realistis juga. Tapi gimana kita bisa tahu kita orang yang kaku atau kita orang yang fun atau kita ini ketika kita gak di dalam kelompok. Jadi kita Setidak. harus menemukan kelompok sebagai tempat sparring partner kita ya. Untuk nah, berlatih ya. Yes, dan ketika itu kita mau bermimpi menjadi presiden misalnya atau bermimpi menjadi seorang menteri dan lain sebagainya. Kita pernah pimpin orang nggak Kita pernah nggak memimpin orang? Kita pernah gak memimpin kelompok kecil? Nah, itu kita nggak akan tahu. Kita cocok nggak memimpin orang kalau kita nggak pernah coba. Nah, cobalah itu di organisasi ya. Menurut saya, itu kesempatan yang sangat baik sekali. Jadi, sebelum melangkah yang lebih besar, ketemu karakter kita mau yang seperti apa dan mimpinya ketinggian nggak nih gitu ya? Yeah, relevan gak atau enggak nih? Oh, ya dengan karakter saya? Tapi saya orangnya begini, tapi saya maunya jadi seperti itu. Kira-kira cocok nggak? Yeah, jadi harus dilatih. semua harus bisa dilatih sebenarnya. Harus relevan atau tidak ya? Tapi harus relevan atau enggak, karena kalau kita mau melatih kita bukan karakter seperti itu, mau menjadi seperti ini lebih lama aja sih mas yeah. mungkin mencapainya ya agak lama, tapi kalau kita punya karakter yang sudah cocok dan kita juga udah tes ya di lingkungan kecil, di organisasi, di kelompok dan lain sebagainya relevan nih kayaknya untuk saya mencapai cita-cita menjadi seperti dia, nah itu cepet tuh ada relevansi, ada environment, lingkungan yang bisa membantu kita untuk mengasah betul, betul menarik waktu kamu bilang tentang role model mm -hmm. Kamu mengatakan bahwa kita tinggal mengikuti rekam jejak role model kita. Mm -hmm. Ada tips gak sih, karena kalau kita meniru, ada kemungkinan orang akan melihat kita menjadi imitator, imitator dari ya? orang <laughs> itu. Kan, <laughs> yeah, saya iya, jadi iya. ingat nih waktu pengalaman dulu ya, yeah. menguji seorang, menguji murid-murid presenter MC, kelas mm -hmm. presenter MC. Mm -hmm. Dari pertama kali saya masuk, saya udah lihat nih, or anak ini yang mau saya tes dari cara jalannya, cara penampilannya, mm -hmm. gestur tubuhnya, ekspresi wajahnya, saya bilang, kok mengingatkan saya kepada seseorang mm -hmm. yang waktu itu sedang lagi naik daun mm -hmm. di televisi sebagai seorang presenter. Mm -hmm. Udahlah, anak ini masuk, saya amatin, ada beberapa anak, 15 anak gitu. Terus gila anak ini tampil, confirm loh, mm -hmm. glow. Semuanya ikutin. Anak ini adalah imitator yang sangat bagus, seratus persen. Wow. Udah selesai? Saya mau konfirmasi dong. Uh -huh. Saya tanya, kamu punya nggak idola? Uh -huh. Oh, ada dong. Uh -huh. Boleh tahu siapa? Uh -huh. Anak ini menyebutkan nama yang ada di kepala saya. Uh -huh. Terus Insani saya bilang, gitu ya? iya. Terus saya bilang gini dalam hati, cocok. Uh -huh. Karena dari pertama kali gue ngeliat, loh, <laughs> itu semua gerak gerik seratus persen seperti orang yang ada di kepala uh -huh. gue. Gitu, uh -huh. saya bilang gitu terus saya bilang gini sama anak itu, mm -hmm. kamu tahu nggak kalau saya jadi produser mm -hmm. untuk casting kamu, mm -hmm. kamu nggak akan saya lulusin saya mm -hmm. bilang Aku udah punya ya. <laughs> nah, karena saya mendingan yang nomor satu mm -hmm. daripada imitatornya. Yeah, yeah, yeah. Apa karakteristik yang paling unik yang mm -hmm. bisa kamu jual? Mm -hmm. Nah kamu ada tips nggak sih supaya mm -hmm. mereka tidak bias, mm -hmm. tidak kognitif bias, yeah. meniru semuanya telan bulat-bulet, akhirnya kita menjadi imitator. Yeah mungkin kau dalam hal style gitu ya contoh nih mas erwin aku kalau ngeliat rambutnya Anderson Cooper oh, <laughs> Gak tau ya mungkin uh, ini memang ya? memang memang ya? begini rambutnya oh, iya. maksudnya ubannya juga emang <laughs> so, original gitu ya. cuma kadang-kadang ada style style yang kita suka kita mau tiru tapi karakter itu kayaknya nggak bisa plek-plek-plek uh, ditiru karena nanti jadi seperti tadi. Jadi ini palsunya lah gitu kan. Nah menurut saya ketika kita sudah tahu nih kita mau jadi yang seperti apa, manusia itu kan unik ya mas. Punya karakter yang berbeda-beda, kepribadian yang berbeda-beda, dan nilai jual yang berbeda-beda. Iya. Nah di dalam beberapa bidang mungkin kita udah punya the best bestnya nih best presenter di news best ini tuh kayaknya udah adalah sekelompok-sekelompok yeah, orang ya. Sehingga yeah, kok yeah. banyak orang yang bilang kalau saya mau jadi on top gitu ya, saya harus mirip sama mereka. Nah menurutku tetap ada ilmu-ilmu gitu ya, tetap ada karakter kita pribadi yang kita jangan hilangkan kekasan kita kekasan kita tuh jangan kita hilangkan gayanya mungkin boleh mirip gitu ya mungkin rambutnya mungkin cara pembawaan postur tubuhnya cara bicaranya mungkin karena dia seneng banget dia ikutin terus dan kita jadi mirip kan sama ya, orang yang dia seneng terpengaruh terpengaruh nah tapi ada karakter yang mungkin dia di dalam dirinya nih saya ini orang yang uh, kritis gitu misalnya atau saya ini orang yang uh, humanis misalnya nah itu yang dia harus pertahankan gitu. Jadi dia punya karakter sendiri sehingga dia nggak dibilang mirip ya sama ini. Atau jadi mengenal diri itu. dong. Kita Jawabannya. harus menggali, betul, menggali dulu siapa kita. Balik lagi ke basic questions ya, who am I, gitu ya. Cuma menurutku memang bagi kita menjelaskan itu sulit mas. Itu harus ditemukan sering dengan berjalannya waktu juga. Iya, ada step by step proses ya. Iya, jangan berusaha menjadi orang lain inti itu. Kita punya idola, kita tiru keberhasilannya dia, jalan yang dia ambil. Misalnya nih dia kuliah ini terus kemudian dia uh, mengambil ini ya jalur habis ini karir ini dan lain sebagainya itu mungkin itu bisa, bisa menjadi contoh kita ya menjadi iya menjadi GPS benchmark nih, ah ya. GPS tapi, kita ya tapi ketika kita menjalaninya kita menjalani as a glory nih gitu mungkin glory karakternya beda ya sama hmm. si orang tersebut jadi ya saya uh, wawancara tapi gaya wawancara saya humanis nih gitu ya udah nggak masalah gitu jadi kita bisa menemukan sendiri karakter kita di perjalanan karir itu nggak mudah sih mas cuman mungkin tipsnya ya kita harus mengenali diri kita tanya orang yang dekat sama kita kita ini seperti apa di mata mereka dan uh, bidang kita membutuhkan apa karena kalau di dunia itu juga nggak butuh orang yang ya, ya, karakter, ya. nggak gak ada nilai jual juga, jual juga. Yes. Ka Kamu melakukan hal itu juga nggak pada saat kamu hmm. mulai karir enggak jujurnya enggak <laughs> jujur aja enggak ya jadi waktu memulai karir itu saya bahkan nggak melamar sebagai presenter loh mas jadi saya masuk di perusahaan Kompas TV itu melamar sebagai AE, alias marketing communication sales gitu ya jualan gitu kan. Jadi marketing loh aku itu pertama kali melamarnya. Tapi ketika masuk terus ketemu sama Mas Yogi Nugraha yang ada time itu jadi uh, red juga ya di Kompas TV. Dia bilang Glor, kamu tuh punya potensi menjadi presenter. You have the look. Kamu juga kayaknya bah, uh, gampang berkomunikasi gitu ya. Uh, anak PR pula gitu ya dan kayaknya kamu bisa deh kamu casting ya jadi saya ditunjukkan jalan J oleh orang jangka. lain bener nggak sih ada yang mungkin dari awal sudah ber uh, ini ya ber uh, ambisi menjadi presenter tapi kalau saya kebetulan dibelokin jalannya tadinya mau masuknya ke marketing kemudian dibelokin ke uh, presenter nah itu yang tadi saya bilang orang lain melihat potensi dalam diri kita dan bisa jadi kita bisa menjadi seperti apa yang orang lain itu bilang ya saya casting dong casting disuruh baca berita waktu itu ya yuk coba nih ada headline coba kamu uh, bawakan lagi headline berita ini di kamera dan yeah. sebagainya dan ternyata saya bisa mendalami peran saya sebagai presenter jadi aku masuklah ke dunia presenter nah kejeblos kejeblos dan belum tahu ini aku cocoknya apa tadi sport <laughs> yeah. ekonomi yeah, yeah. entertainment uh, entertainment atau politics gitu ya apa nih ya karakterku waktu itu saya cuma mengikuti kebutuhan aja butuhnya apa oh ternyata di, di Kompas TV ada beberapa program nih Dor, kita butuh presenter ekonomi, oke okay, Saya saya pelajarin bursa Pak Lu gak ada Semua bisa gitu, tapi menurutku kita juga perlu bisa banyak hal Nanti kita baru tajamin kita Generalis Kita harus bisa general dulu Dan specialist. Baru specialist. Nah, ketika udah bisa semua nih dan kita udah coba semuanya mana buat kita nyaman nah itu yang kemudian baru kita dalamin gitu sih mas jadi aku juga cemplung sih <laughs> <laughs> Untung saya nanya jadi saya tahu jadi kalau kamu flashback lagi ke belakang kadang-kadang mm -hmm. memang ada blessing ada berkat ya mm -hmm. dari atas yang akan menuntun jalan kita mm -hmm. tapi kayaknya saya merasakan bahwa Integritas dan karakter yang kamu sampaikan mm -hmm. itu yang akan menuntun kita ya. Betul betul. Menjadi Aku, cahaya buat kita yes. dalam perjalanan karir kita. Betul. Aku percaya nggak ada yang kebetulan. Semua hal buruk maupun baik itu semua ada rencana Tuhan. Jadi uh, ada hal-hal buruk nih. Aku juga mengalami hal-hal buruk mas dalam karir nggak lancar lancar aja ya. Ada hal-hal buruk yang saya alami dan saya percaya itu memang ditentukan harus begitu untuk mengasah yeah. saya secara pribadi yeah. gitu ya. Atau juga untuk barangkali bilang jangan kesini gitu. Ditutup pintunya, ibaratnya kayak gitu. Jadi, menurut saya, semua hal itu harus disyukuri, tapi kita harus bisa lihat apa keindahan di balik masalah. Yeah. Jadi, ketika kita sudah menghadapi masalah tadi, karakter kita menentukan give up atau move on, nih. Yeah. Gitu terus. Yeah. Kemudian, ketika kita punya integritas. Ada pasti, Mas, tantangan godaan. Bang, ayo dong, begini: iya. kesini dikit, namanya buayan-buayan oh, oh, itu bisik-bisik ya. yes, kiri kanan sebagai presenter perempuan pula, ya pasti banyak dong. Ada ya, waktu kita wawancara narasumber, dideketin, kamu mendapat informasi. Enggak, ini walaupun godaan banyak sekali, integritas yang membuat kita bisa bertahan tetap lurus. Jadi, ketika itu menurut saya, banyak halangan-halangan, dan kita mungkin gak mulus, tapi semua itu sudah ada garis yang menentukan. Jadi kalau kita lagi gagal nih sekarang menurut saya itu gagal itu harus kita jalani. Iya. Yeah. Nah harus dijalani karena itu pasti ada pelajaran yang ingin uh, Tuhan ajarkan kepada Suju. kita. Setuju. Nah, yeah. Iya. Jangan, jangan lupa bangkit lagi. Yes, karakter itu menentukan. Kita orang yang uh, tadi growth mindset atau kita yang fixed mindset gitu ya. Kalau fixed mindset tuh udah bilang kayak ya udah deh kamu nggak cocok gitu berhenti aja gitu. Ayo ganti haluan. Gitu, tapi kalau growth mindset, oh, ini ada tantangan. Artinya, ada hal baru yang saya belum pelajari, yang saya bisa pelajari untuk menjawab tantangan ini. Nih, saya harus berkembang. Nah, orang yang kayak gitu maju, tuh, dia orang yang fix mindset, "Oh, nggak cocok ya, yaudah deh, yaudah, ganti aja, aja, deh. aja." Profesi ini nggak buat gue deh, gitu. Dia akan berhenti. Glow saya mau nanya ya. Mm -hmm. Hmm, dari cerita kamu itu juga berarti kan, setiap orang harus punya suara hati yang perlu didengar. Ini ya? mm -hmm. kapan mereka harus... <laughs> Maju terus, iya, atau ganti haluan. Nah, itu kayaknya gak muncul sendiri sih, Mas. Dari pengalamanku ya, aku orang yang agak realistis. Kadang-kadang gak hmm. bisa kita kayak denger ini suara hati atau suara sendiri ya. Oh gitu, tapi kita review mentor. Jadi kalau kalau mereka nggak punya mentor. Nah, kalau kamu beruntung gak punya mentor. Ada mentor. Uh, maksudnya. maksudnya gini, kita harus cari orang yang lebih hmm, uh, yang lebih berpengalaman, kebijaksanaan lebih dari kita, hmm. punya pengalaman dan karir yang lebih tinggi dari kita. Ya, tentu dong cari mentor harus yang lebih di atas kita Iya yeah, kan? yeah. nah, nah, namanya mentor pelatih. Iya, yes, betul. Kita harus cari orang-orang seperti itu. Bahkan di posisi saya sekarang bisa dikatakan walaupun saya sudah menjadi leader dan saya punya tim gitu ya, tapi saya juga harus punya advisor advisor. Advisor-advisor tuh gak mesti orang profesional loh mas Orang tua kita bisa jadi advisor kita Temen juga Iya yes, temen yang lebih baik dari kita <coughs> yeah. bisa menjadi mentor kita Terus ya guru itu bisa dimana aja kita ketemu loh Jadi banyak orang yang sukses di bidang ini yang lebih senior dari kita bisa menjadi mentor kita nah menurut saya adalah ketika ya tadi itu kita tidak tahu ya ini suara hati atau enggak ini saya harus gimana kita bisa bertanya gitu paling gampangnya sama mentor ya. kita ya yes. kita punya teman sparring ngobrol gitu loh jadi kita harus eh saya kok ngerasa kayak gini ya menurut kamu gimana? nah kadang-kadang tapi kita harus pintar memilih Inner circle kita, mentor Sejujur. kita, jangan sampai toxic juga, Mas. Bahaya yeah. nih orangnya, iri sama kita. Iya, yeah, ternyata nah, dibatalkan. Kita Wah, ada sama. batu, iya, yes, kadang, kadang ada udang, bener, ada maunya gitu ya. Jadi kita bicara sama orang tua kita itu udah paling bener sih. Kalau kita punya hubungan yang cukup baik ya, mereka tuh bisa ngomong pasti lah, mau yang buruk buat kita kan gitu. Jadi kita bisa menanyakan itu, "Saya begini nih, bener nggak? ya? Nurani, saya kok kayak gini itu kata-kata sendiri atau karena keinginan sama?" Uh, apa ya harapan uh, bukan kegataan. mungkin gini jadi keinginan itu deket banget sama yang hal yang bisa dibilang tuh conscious atau hati nurani ini keinginan uh, dunia atau ini ke keinginan secara kita manusia kita maunya tetap di bidang ini nih karena oh, uh -uh. tapi sebenarnya intuisi. intuisinya bisa mengatakan tapi sebenarnya kayaknya gak bagus di bidang ini gitu yeah. loh Jadi yeah. kita kadang-kadang sulit membedakan Mana nih evilnya, mana angelnya nih yang lagi ngomong Atau mungkin karena kamu terlalu <laughs> logic <laughs> Mungkin juga ya Jadi <laughs> Tapi gue kalau meditasi Aduh suara hati nemu. gak keluar ya <laughs> Gak nemu ya <laughs> Gak nemu ya, jadi bisa jadi seperti itu Atau kalau kita bingung Kadang-kadang kita bisa minta petunjuk kan Ya itu dari orang-orang yang kita anggap mentor Orang-orang yang kita anggap lebih dari kita pengetahuannya Atau petunjuk yang di atas Atau petunjuk ilahi gitu Kadang-kadang yeah. dulu saking Tuhan kalau bener begini aku lempar koin lima kali Lima-limanya ini ya Garuda gitu <laughs> Aku juga gitu, ya, kadang-kadang gitu, pernah gitu. kayak gitu loh. Karena kadang-kadang Tuhan tuh hantu, ngomong gimana sih gitu ya, terlalu logik kali ya. Jadi kayak nggak tahu. Cuman menurutku, <laughs> <laughs> anyway uh, kita bisa kita bisa mendalami keimanan kita. Kita juga bisa mendapatkan advice dari para mentor orang-orang yang hebat di hidup kita. Atau tadi kalau enggak dalami ini kamu suka enggak. Biasanya gitu sih hati kita akan jujur berkata, aku nggak suka gitu. Ya udah. Yeah, iya, gitu. dengerin ya. Iya. Yeah. Atau dengerin. Saya sangat setuju dengan mentor ya. Uh -huh. Karena kalau kita punya mentor, ada orang yang bisa memberikan informasi yang kita tidak tahu yes. dan bisa menjadi pertimbangan kita yes. supaya keputusan itu bisa kita ambil dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya dari our single minded. Mm -hmm. Karena kalau yang kita pikirin hanya itu saja, belum tentu. Dari kacamata orang lain itu bener mm -hmm. gitu kan ya. Mm -hmm, bener. Berarti dari yang kamu ceritain juga membangun relasi itu juga sangat penting dong ya, mm -hmm. Iya, membangun relasi itu kan menjadi part of the job kan gitu ya. Kadang-kadang yeah. nggak -kadang enggak enggak semuanya nyaman dilalui loh mas. Contoh ya kita mau berrelasi di lingkungan uh, ini deh, teman-teman asosiasi apa gitu misalnya ya, asosiasi penanganan kemiskinan dunia misalkan kayak gitu deh. Itu kan kita harus spend waktu itu kita harus uh, bayar harga ya maksudnya bayar harganya itu ya nggak cuman kita spend waktu tapi basa-basi atau obrolan small talksnya juga kita harus bawa yeah. untuk mengenal karakter orang-orang itu yeah. kita harus luangkan uh, mungkin juga dana dan lain sebagainya jadi membangun relasi itu itu part of the job kalau kita seorang PR jadi menurutku kita penting membangun itu dan uh, ya ada pengorbanan-pengorbanan juga yang harus dilakukan untuk mencapai uh, relasi yang terbangun dengan baik. Gitu. Glo, thank you banget, seneng <laughs> banget saya. Saya mau mempertajam ada empat kata kunci yang kamu sebutin. Yes. Yang pertama, ya selain tadi ya soal hati nurani, kita ngomong tentang karakter dan juga integritas. Mm -hmm. Kita ngomongin juga tentang role model <coughs> dan juga mentor. Ini akan membantu loh generasi-generasi. Mm -hmm milenials, zilenials, mm -hmm. bahkan alfa mm -hmm. untuk bisa berpikir untuk membangun karir mereka mm -hmm. dan juga sukses buat karir kamu semoga you. semakin cemerah, <laughs> <Amin>. bersinar, terang <laughs> glowing <laughs> glowing, seperti namamu thank you ya thank you mas <susuk>